Sama, dan ini ada camat, bahkan pejabat negeri yang dia tidak menghargai ketum punya pejabat. Ini makanya ketum ambil langkah dan sudah merupakan keputusan bersama. Ketika ketum punya warga beli barang di Gemba, isolasi selama 14 hari. Dan ini belum jalan, tapi kalau Bapak mau paksa untuk ketum jalan buka sebelum Bupati hadir, maka ketum akan bikin isolasi besar-besaran 14 hari. Dan ini harus jalan. Jadi mungkin itu saja, Abang, pembinaan, terima kasih. Sudah tanya Ibu, ya. Kabar korban, kabar siap dulu. Keputusan ketum pertemuan tadi, posko ini tetap ketum pertahankan dan aktivitas posko tetap berjalan seperti biasa. Tetapi jalan ini adalah jalan lintas. Ketum semboleh membatasi orang dalam bergerak ke sana kemari. Kecuali ketum warga masyarakat Kairatu sesuai dengan kesepakatan atau pertemuan bersama hasil kesepakatan dengan toko-toko yang ada di Desa Kairatu. Jadi intinya posko ini tetap akan beraktivitas seperti biasa. Jadi masyarakat artinya begini, bagaimana? Mau setuju dengan kau bicara ke sini? Setuju bagaimana? Kamu bicara ke sini? Mau buka kah? Mau tutup? Kalau artinya cuma dari ini, karena Bapak Camat bilang, Bapak Bupati bilang, tidak ada corona di Gemba. Positif sekarang ada corona yang terjadi. Jadi kota masyarakat Cara itu akan mau ke sana supaya kota mati konyol di sana. Jadi kota ingin kepastian dari bapak-bapak, artinya yang punya WBN sini, supaya bicara, artinya kalau bapak camat bapak bupati turun, itu lebih artinya untuk klarifikasi atau pembicaraan kemarin. Kesebab untuk bilang tidak ada corona, tidak ada positif di sana. Jadi yang kota yang sekarang kan hasil. Ini bagaimana kota mau ingin tanya? Sebab kota masyarakat ini kan kota awam dalam hal ini. Iya, beta paham. Jadi kalau bicara soal tidak ada corona di mana-mana itu manusia. Saya bukan ini kan bukan mana-mana, tidak ada mana. Sebab kalau yang terjadi di sana kan bilang di SBB. Toh, di SBB, SBB ini di mana? Kampung apa? Bilang terus terang supaya kota masyarakat tahu. Tuh. Kalau Bapak cuma bilang SBB, kan luas. Kalau akan di SBB di Taniwel, kan kota bisa berjalan. Tapi kalau sekarang terjadi di Gemba, lalu kota mau bagaimana? Mau aktivitas terus, mau ke sana terus. Kan kota masyarakat kota pasti larang jangan aktivitas ke Gemba karena suasana di sana kan rawan. Jadi kota ingin supaya bupati masih darah bupati datang jangan buka kereta bupati. Jadi bapak beta minta maaf. Jadi kota masyarakat kota kaum kecil, kota kan cari hidup. Toh, jadi yang kota inginkan dari bapak dong supaya kehadiran bupati supaya meredakan masyarakat karena itu punya hati. Karena bupati ini kan seakan-akan mau bawa kota ke sana terus bilang aman di sana aman. Ternyata di sana kan masalah besar, ada rawan di sana, kematian di sana. Kenapa mesti takut sampai? Oke, Bu. Oke, beta paham. Jadi bupati datang kalau kata minta bupati hadir, Bapak. Bupati hadir. Keputusan tadi itu juga menghadirkan bupati. Tapi ketum harus bikin dalam keadaan resmi. Sembisa langsung. Ya,
datang. Bupati juga turun untuk datu waloi. Dan sekarang ke tempat jadi, bupati juga harus datang. Kemarin bukan hadir di bupati hadir di Waimikal itu karena Bapak kita foto dulu sudah kita foto. Sabar kita jelaskan. Dengar dulu. Bupati hadir di Waimikal itu bukan karena Angkoa sendiri tidak mau. Tapi itu permintaan surat resmi dari BPD. Jadi antum hadir untuk klarifikasi itu. Beta potong Bapak. Sekarang Gempa Bumi hadir di Gemba, toh? Semua di apa nih di Gemba semua? Kecamatan ini di mana? Iya, Bapak Beta. Kecamatannya sebenarnya di mana? Di Gemba apa di Kairati? Semua di Gemba, semua di Gemba. Lalu kotong pun bantuan juga tidak terrealisasi dengan baik. Lalu bagaimana sekarang ini? Lalu pindah kecamatan ke Gemba saja supaya tahu kotong aktifnya sama di Gemba. Jadi Bapak Ibu dan pun tuntutan ini nanti kotong sampaikan. Oke. Iya. Baru jalan muka. Jadi yang jelas Bapak, kotong minta dengan hormat, besok atau sebentar atau besok kota sudah dengar hasil keputusan. Supaya keputusan ini masyarakat Kairatu dengar supaya bisa kota bagaimana jalan kota akses kembali. Kalau Bapak dong tidak ini kota pun ini kota tutup jalan saja supaya mau jadi tai jadi tai mau jadi apa jadi apa. Kota. Jadi koto ingin supaya jangan sampai berlarut-larut dalam hal ini, Bapak ya. Jangan sampai berlarut-larut dalam hal ini. Supaya akan lebih baik. Kita mengapresiasi apa yang sekarang ini Pak Saudara minta itu berarti Pak Saudara peduli dengan kondisi ini. Amin. Itu peduli dengan kondisi ini. Untuk itu tadi melalui para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kepala-kepala dusun sudah menyampaikan, ya apa yang tadi disampaikan itu sangat-sangat betul-betul menyampaikan aspirasi yang dirasakan oleh masyarakat desa Kairatu. Jadi mereka punya hati itu mereka sampaikan tadi betul dan kita pun juga mengikutinya dan kita juga rasa, ya. Iya betul. Untuk itu tadi keputusan hanya dua keputusan yang diambil yang secara tegas diambil. Bahwa untuk mengantisipasi, ya memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kecamatan Kairatu khususnya di desa, maka masih tetap diberlakukan posko yang dibentuk oleh desa atas persetujuan BPD. Itu resmi dan itu masih dilakukan. Untuk itu secara teknisnya di dalam penanganan atau cara bertindak nanti itu akan dilaksanakan oleh para tim gugus setelah kita akan melakukan pertemuan tentang teknis-teknis bagaimana cara melakukan pencegahan sesuai dengan protokoler yang ada. Kemudian, karena masalah ini dia merupakan hal yang berlanjut daripada proses kemarin, maka dari pertemuan tadi semua pihak meminta untuk Bupati hadir dan kita setuju. Ya, kita Mustika sudah setuju untuk memenuhi permintaan daripada masyarakat desa Kairatu. Untuk itu, demi kelancaran ini, saya minta dengan hormat dan penuh kasih dari Pak Saudara semua, supaya meminta kita berikan kepada kita waktu untuk kita melakukan pendekatan sekaligus pemberitahuan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di desa Kairatu ini kepada Bupati. Untuk itu, hal ini pun juga untuk menyambi keamanan, saya sudah melaporkan situasi ini ke Pak Kapolres dan Pak Kapolres meminta kepada Pak Saudara untuk semua mari kita menjaga situasi Kamtipmas ini dan akan memberikan kesempatan untuk Forkopimda untuk datang dan akan mengklarifikasi persoalan ini di Desa Kairatu. Kita berdoa semoga besok kita tidak akan terlalu lama, kita minta akan Bupati turun. Dan untuk kelancaran ini kita minta sekali lagi dari Pak Saudara semua, mungkin arus lalu lintas ini kita buka sekaligus kita berikan waktu apabila dengan catatan tidak dipenuhi
kita akan langsung selesai. Ya, jadi saya minta supaya ini bersikap tegas. Ya, dari rapat tadi. Ya. Eh, sabar dulu. Ya. Bupati turun kapan? Pak. Jadi bupati turun kapan? Ini yang saya bisa. Harus jadi kita harus minta waktu. Bupati. Jadi hal ini akan kita sampaikan setelah kita berkoordinasi Pak Camat dengan bupati, kita sampaikan resmi kepada masyarakat Desa Karatu. Waktu bupati akan hadir hari ini atau besok, kalau apabila tidak hadir, baru kita akan menyiapkan sikap. Ya, kita benar ya Bapak Ibu, jadi kita punya, nah ini kita minta dengan penuh ini kepada saudara semua, supaya ketua tetap menjaga ketua punya desa sebagai orang-orang yang... Oke, buka-buka. Ya, kita minta waktu ya, minta waktu saja. Supaya kita bisa minta waktu, harus kasih waktu supaya kita bisa kerja. Ya, kita minta waktu saudara semua, kita minta waktu supaya kita bisa kerja. Kasih kesempatan untuk kita kerja. Ini kan Bapak Polisi kan bilang, nah, besok mata merah. Sabantar kasih besok. Nanti kalau sampai atau tidak datang, itu lanjut tutup. Aksi lanjutan, Pak. Aksi lanjutan. Ya, karena itu kita... Jadi Bapak Camat minta maaf, kemudian apabila Bupati saya datang, Bapak Camat yang jadi sansak dari warga. Bapak harus tanggung jawab itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak saudara semua. Kita sangat terima kasih. Bapak Camat. Pak saudara, orang tua ini mau buka puasa. Betul menghargai. Iya, ya Pak saudara semua. Terima kasih. Kita bilang tadi, dong sangat betul peduli. Jadi, kita jaga. Jadi blok jalan ini akan dibuka, tetapi dengan catatan, Pak Camat, besok Pak Camat dan Pak Kapolres tidak akan buka, tidak akan buka. Pak mohon dengar dulu Bapak Ibu. Ya, mohon dengar dulu. Hari besok itu, kata kami minta Bupati turun dan mengklarifikasi antum punya pernyataan. Besok kata akan naik. Jadi katong naik, katong bicara dengan tua, antum punya waktu sore, antum turun, katong kasih turun antum ke sini. Kalau memang hari Kamis tidak bisa, berarti hari Jumat katong akan minta antum turun. Iya. Hari Jumat jangan lama, Pak. Besok dia turun tua. Besok hari Jumat dong. Besok hari Jumat. Jadi hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu. Jadi terhala. Ya, jadi hari Sabtu kata angka minta Pak Bupati turun klarifikasi atau punya pernyataan. Kalau Bapak Ibu saya dengar sapa, Bapak Ibu mendengar sapa lain. Ya. Kalau kata punya tiket baik, perjuangan ini perjuangan moral. Ya. Ini perjuangan moral, ini bukan aksi anarkis. Katong punya martabat tidak boleh dicoret dengan apapun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, mari katong hargai, dan Pak Camat yang sampaikan katong hargai. Ya.
Katong punya pak saudara muslim mesti batal. Bapak ibu saudara-saudara, jadi jalan ini mesti buka. Ini jalan lintas umum. Pak, kalau kumpul gelat uholoi, bisa pilih jalan. Bisa pilih jalan. Iya, tapi kan katong harus kesempatan. Kita mau bilang, Bapak Ibu, perlakuan yang sama. Kalau Nabi Waloi bisa palang jalan, saudara Bupati bisa turun. Negosiasi dengan rakyatnya. Kenapa kita tidak? Bupati bisa turun negosiasi. Tidak lama kita cuma butuh kehadiran dia. Langsung jalan buka. Betul ke saya? Dia tidak punya jiwa kepemimpinan itu. Berpihak untuk seluruh rakyat. Betul. Kita tuntut itu, Pak. Dan ini Bupati bermain api dengan rakyatnya. Selama ini kita diam, saudara-saudara. Kita tidak pernah melakukan sikap anarkis. Kita menghormati pemerintah, kita menjunjung pemerintah. Tapi saat membangkitkan emosional kita, kita juga akan menuntut hak. Harga diri kita. Apa susah seorang bupati hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya dengan sikap arogansinya? Nanti mau calon pengemis. Yang saya bilang, yang kita bilang, ini konspirasi, ini teori konspirasi politik ekonomi untuk menguasai kita. Dan oleh karena itu kita bangkit melawan kelaliman ini. Bupati bukan saja untuk jadi orang, untuk orang Jamba. Kita ini bagian dari NKRI. Kita cinta damai. Kita bersama-sama dengan pemerintah memerangi penyebaran COVID-19. Hargailah teman-teman relawan. Dukunglah program pemerintah pusat. Betul. Bukan memakai jabatan bupati untuk melakukan intimidasi. Bekerja untuk rakyat. Tutup jalan parne. Pisang berambu baru buka. Pakai helm. Cara kamu.